Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabar ya teman-teman? Semoga semuanya ya diberi kesehatan dan keberkahan untuk kita semua ya. Semoga kabeh diparingi kewarasan ya kabeh. Jumpa lagi ya, ketemu meneng di Jadi Berkah Channel. Semoga apapun yang kita lakukan, semoga ya bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, langsung aja ya, yang baru gabung jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan lonceng untuk berlangganan video selanjutnya dari saya. Oke ya, langsung aja saya akan berbagi tutorial. Tentunya teman-teman tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Karena apa? Nanti Anda akan tidak bisa mengikuti video ini dengan baik. Dan tentunya dengan menonton video ini Anda bisa mencoba untuk upgrade mobil kesayangan Anda menjadi lebih kece gitu ya. Insya Allah bisa diaplikasikan pada unit mobil kesayangan Anda yang tadinya kelihatan ya biasa-biasa aja, tapi nanti ya setelah diganti menggunakan double din akan terlihat kelihatan mewah. Walaupun mobil tua, tetapi bila kita menaiki mobil Timor ini akan kelihatannya beda. Jadi Anda bisa akan menikmati nanti bagaimana kenyamanan kelihatan mewah dengan tampilan double din yang menjadikan kesan tersendiri gitu menurut saya ya. Panel audio sudah dicopot, itu tentunya tadi Anda bisa menonton video yang tadi ya, dengan sebelum mencongkel ya panel audio tadi Anda copot terlebih dahulu skru. Ada dua skru ya, itu yang di bawah, yang laci di bawah. Selanjutnya Anda bisa melepas skru pada keempat skru yang mengunci pada audio single din. Teman-teman, ini coba ditarik ya. Nah, ini adalah bentuk single din ya, audio punya saya. Coba dilepas. Jadi sebenarnya ini saya coba-coba. Saya pengen ya, memang ini audio saya ini mati ya. Saya kemarin saya beliin power tapi kurang maksimal. Saya coba sekalian ganti menggunakan double din biar agak kelihatan mewah gitu ya. Ini coba nih, untuk wiringnya saya lepas. Ini adalah antena ya, antena radio. Nanti nah, ini saya kemarin beli di toko online ya. Ini harganya cukup murah. Ini mereknya DHD. Saya bukan bermaksud promosi, tapi kalau misalnya dari pihak DHD mau endorse saya terima. Saya nggak nolak. Ini saya kemarin beli sekitar 375, itu belum termasuk ongkos kirim. Memang harganya itu bervariasi di toko online, tetapi Anda bisa memilah-milah mana yang paling murah. Ini ada dua soket ya, yang satunya arus juga, yang soket yang satunya itu adalah soket output audio. Ini bentuknya ya, ini menurut saya cukup elegan ya, karena tidak banyak variasi knob-knob. Misal ada knob itu kan menurut saya itu mengganggu, jadi saya pilih yang agak simple aja. Jadi nggak kebanyakan tombol juga. Saya kalau misalnya saya beli model yang lain, memang pilihannya itu banyak banget teman-teman. Saya pilih yang simple gini, nggak banyak
variasi lah, takutnya nggak muat juga saya, resiko juga udah saya beli. Ini mereknya DHD, teman-teman bisa beli di toko online, itu sangat banyak dijual. Nih saya pakai yang biasa-biasa aja lah, ya namanya mobil tua nggak perlu mewah, takutnya gajlok. Masa mobil tua masa beli audio yang sekitar yang bermerek yang ngebrand gitu, kayak misal Kenwood atau misal GVC, itu aduh menurut saya nggak sebanding dengan unit mobil, jadi menurut saya sayang. Itu menurut saya pakai ya menggunakan double din ini, menurut saya ya cukup memuaskan. Dari output audio juga yang dihasilkan jauh lebih bagus daripada single din ini yang kemarin saya pakai. Ini coba saya lepas bracket ya, nanti bracket ini saya gunakan lagi untuk dipasang di double din yang baru tadi. Ini coba saya lepas. Jadi kualitas audio yang dihasilkan dari double din yang baru ini menurut saya jauh lebih baik. Menurut saya itu jauh lebih bagus dari single din yang ini. Selain itu juga ya kita bisa menikmati fitur, ada fitur Bluetooth, jadi kita bisa mengangkat telepon atau telepon dari langsung dari unit double din ini. Selain itu juga dilengkapi dengan mirror link. Itu sangat luar biasa, dengan harga yang sangat terjangkau bisa terdapat fitur mirror link, terus USB, juga ada micro SD, itu ada. Jadi menurut saya bukan cuma itu untuk sensitif dari touchscreen itu sendiri ya, dari double din yang terbilang harganya sangat efisien, itu juga terbilang sangat sensitif. Ini coba saya rangkai wiring, nanti coba saya akan kasih tahu kabel-kabel mana aja yang perlu disambung dan yang digunakan. Oke teman-teman, langsung aja simak untuk rangkaian wiring kabel ya. Untuk double din, untuk nih warna pink, terus warna oranye itu abaikan saja ya, terus warna coklat sama warna biru itu abaikan saja ya, ini sama hijau juga. Nah untuk Anda yang perlu disambung ini warna merah, untuk ke ACC starter ya, itu sambung aja ke kabel starter, terus kuning itu ke baterai yang langsung, terus hitam, warna hitam itu sambung ke ground, sambung aja ke body ya. Untuk selanjutnya ya, soket yang satunya itu ada warna, nomor pertama adalah warna ini coba nih. Sini ada speaker depan sama belakang ya. Untuk warna putih itu speaker sebelah kiri ya, bila ada strip hitam itu untuk yang kiri yang negatif. Terus ada abu-abu itu untuk speaker kanan ya, kanan depan. Terus ungu ya, ungu itu belakang kanan. Untuk warna hijau itu sebelah kiri belakang ya, itu sambung aja ya. Untuk tadi soketnya sambung, coba ini dicoba, itu cukup gampang menurut saya teman-teman. Anda bisa praktekkan, Anda bisa coba masang sendiri tanpa harus ke bengkel, jadi lumayan lah buat menghemat ya. Ini coba, ini ternyata hidup ya, nih sangat bagus. Walaupun harganya murah tetapi ya lumayan lah, bisa buat teman saat perjalanan ya, minimal jadi nggak jenuh gitu. Ini coba untuk MP3, ini juga dilengkapi MP3, terus ada radio, terus ada video, terus mirror link, terus Bluetooth. Ini sangat luar biasa, saya coba videonya juga tampilannya itu sangat bagus teman-teman. Insya Allah sih nggak kecewa ya. Tapi ada sebuah perubahan, jadi ada yang perlu dirubah, yaitu harus di cutting pada bagian atas dan bawahnya. Nanti akan saya tampilkan bagian mana yang harus di cutting. Ini saya coba dulu
Ini ternyata hidup ya. Ini sebenarnya audionya itu sangat lumayan, tetapi nggak saya tunjukkan audionya karena takut kena klaim hak cipta. Jadi audionya saya hide. Ya. Ini tampilan video ini. Menurut saya cukup bagus lah, bisa buat hiburan, nggak jenuh. Nih coba pasang bracket ya, kanan kiri itu bracket yang single din tadi saya lepas dan saya coba pasang di double din, ternyata masuk. Memang untuk posisi sebelah kanan kiri itu bisa langsung masuk, tapi untuk bagian atas dan bawah itu harus di cutting nih. Coba nih, ini bagian bawah nih saya cutting, tapi itu yang bagian atas juga itu udah saya cutting tuh rata. Jadi saya cutting semua itu yang ceber-ceberannya gue lah. Itu saya cutting karena kurang, nggak masuk lah, kurang dikit. Saya cutting pakai gorok besi aja. Ya mungkin pasti anda punya lah, teman-teman punya ya, bergaji besi. Nah, setelah di cutting, saya coba masukkan ya. Tapi harus disesuaikan untuk bracket karena itu nggak sesuai, tapi ya kita bisa atur lah. Nah ini udah saya coba pasang ya, pasang skrunya, tapi ini saya pasang cuma satu. Itu menurut saya juga sudah kuat lah, sangat kuat, walaupun skrunya cuma dua kanan kiri ya, tapi itu menurut saya cukup bagus. Nih ini sudah saya pasang ya, untuk panel audionya udah saya pasang ya. Menurut saya ini hasil seperti ini sangat rapi teman-teman, dan teman-teman ya bisa coba sendiri ya, dengan budget sekitar taruhlah 400 lah sama ongkos kirim, anda bisa menikmati perjalanan anda dengan mobil kesayangan anda dengan semakin menyaman gitu dalam perjalanan, gak jenuh minimal ya. Buat teman saat perjalanan mungkin orang tua di belakang atau mertua mungkin ya, atau pacar kan bisa menikmati gitu, jadi gak jenuh gitu. Selain ngobrol juga bisa menikmati musik. Ini hasilnya cukup bagus ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman yang baru gabung, yang baru mampir di channel Jadi Berkah Channel ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya doakan moga unit mobil anda tidak ada masalah, tidak ada trouble, dan nyaman tentunya mobil sayangan anda membawa keberkahan ya, tentunya bermanfaat gitu loh. Yang baru gabung ya, yang baru nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Dengan subscribe, teman-teman sudah support saya untuk selalu berkarya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan support dan doa dan dukungannya ya, untuk Jadi Berkah Channel. Semoga bisa membuat konten-konten video-video bermanfaat ya. Apa aja yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, semoga bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua ya. Itu aja dari saya ya. Salam satu aspal, salam timur Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, hingga dari kota hingga pelosok desa. Salam timur, timur menolak punah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video-video menarik berikutnya dari saya.